Prabowo minta guru sejarah sampaikan kekejaman PKI. Bahaya laten komunisme di Indonesia dinilai masih eksis, walaupun Partai Komunis Indonesia, PKI, telah dibubarkan. Menteri Pertahanan Menhan, Prabowo Subianto, mengingatkan agar para guru di sekolah menjelaskan kepada muridnya tentang sejarah kekejaman PKI. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto yang diwakili oleh Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Dr. Tri Legiono Suko dalam acara bedah buku PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S 1965 di Menhanas, Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019. Saya berharap para guru sejarah di sekolah dapat menyampaikan sejarah pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada siswa-siswinya. Bahwa PKI adalah sebagai dalang atas G30S pada tahun 1965. Bahwa PKI selalu mencari-cari cara dan kesempatan untuk melakukan kudeta di Indonesia. Kata Prabowo seperti yang disampaikan Jenderal TNI Tri Legiono Suko. Oleh karenanya, ia mengapresiasi adanya gelaran bedah buku dengan tema tersebut. Baginya, peristiwa G30S PKI penting disampaikan kepada masyarakat, khususnya terhadap generasi muda. Acara serupa juga bisa dimanfaatkan sebagai medium untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia atas kejamnya yang dilakukan oleh PKI. Lebih jauh, para peserta dapat meningkatkan pengetahuan sejarah yang benar, khususnya bagi para guru sejarah tentang peristiwa berdarah PKI di Indonesia, pungkasnya.